Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya, Mahmud Serbadi Wong. Di sini saya akan menjelaskan tentang Universitas Statement atau bisa disebut dengan percabangan. Nah, untuk yang pertama, itu di bawah Universitas Statik Void ini ketikan YT dan lainnya, seperti yang saya tulis ini. Setelah ketik INT nilai, terus nilai 80, nah, terus kemudian masuk ke cabangannya. Nah, di sini saya menjatuhkan 80. 80 kan biasanya A. A, plus LC, I, nilai 70, B, nah, D. Kita coba ya. Lalu di sini saya ganti 60. Oke, ganti 60. Saya coba. Si hasilnya. Oke, itu saja dapat saya sampaikan. Itu selebihnya, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.